sepanjang harimu. Oh, cukup bagiku melihatmu tersenyum manis setiap pagimu, siangmu, malammu. Oh, sesaat dia datang pesona bagai pangeran dan beri kau harapan bualan cinta dan masa depan. Engkau lupakan aku, semua usahaku, semua pagi kita, semua malam kita. Oh, 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 tak akan lagi ku menunggumu di depan pintu dan tak ada lagi ku temani merayumu. Jujur memang sakit di hati bila kini nyatanya kau memilih dia. Takkan lagi ku sebodoh ini larut di dalam angan, angan tanpa tujuan. Bintang. Umurnya? 12 tahun. 12 tahun? Iya. Alright. 12 tahun sekarang suaranya udah pada kayak gini ya? Hah? Mungkin makanannya beda kali sama kita dulu. Iya, makanya loh. Dan kamu sangat kontrol banget gitu loh. Makasih. Nyanyinya asik, kayaknya emang gitu gitu. Nyanyi tuh, kenapa saya sangat mengidolakan Michael Jackson ya? Kenapa? Karena kalau kamu dengar dia nyanyi lagu upbeat, dia kelihatan banget kayaknya garangnya. Tapi pada saat lagi dia nyanyi lagu yang soft, kamu bisa menangis bersama dia gitu. Dan itu dia bukan hanya, kalau saya ngelihat dia itu kayak dia bukan penyanyi tapi dia produser vokalnya sendiri. Dia tahu gimana caranya dia produce vokalnya. Dan kamu itu tadi kamu memproduce vokal kamu sehingga kayaknya kawin banget ya coach ya sama ya, lagu yang sama tadi. Musiknya, ya. Nempel dan nempel banget sama musiknya. Oh ya, ngomong-ngomong kamu punya hobi lain selain nyanyi? Beatbox. Beatbox? Alright. Ini seru nih kalau kamu kamu beatboxnya si Anek Agnes yang nyanyi. Coba gimana? Keren coba tuh. Kalau beatboxnya gimana? Asik. Tapi dia lucu ya, maksudnya dia lagunya yang juga bisa laid back, tapi dia juga maksudnya beatboxnya juga. Sebenarnya itu dua hal yang sangat berbeda sih. Iya, tapi exactly. berarti itu menunjukkan fleksibilitas kamu kali ya. Maksudnya kita sebagai musikus, penyanyi yang ada di atas panggung itu juga harus fleksibel gitu, karena kita tuh perform kita itu tidak hanya sekedar kadang-kadang nggak cuma sekedar nyanyi aja, kita harus ya mungkin seperti kamu bisa beatbox juga, atau seperti Coach Agnes bisa dance. Menurut saya benar banget yang tadi Coach Agnes bilang tentang bagaimana kamu sudah terdengar sebegitu dewasanya sampai nempel gitu sama musiknya. Tuh udah nempel banget. Cuman mungkin kalau dari saya, seandainya kamu memilih ada di tim saya yang ingin saya ajarkan sedikit, mungkin untuk lagu yang tipe seperti ini detail-detailnya bisa lebih dikurangi lagi sehingga yang mendengarkan itu lebih terbawa. Coba nyanyi bareng boleh gak? Soalnya saya hafal lagu ini. Sudah sewindu ku di dekatmu, ada di setiap pagi, di sepanjang harimu. Oh,
sesaat dia datang. Pesona bagai pangeran dan beri kau harapan. Bualan cinta dan masa depan engkau lupakan aku. Semua usahaku, semua pagi kita, semua malam kita. Oh oh oh, oh. Nah itu oke, okay. Itu oke. Okay. Mungkin ini juga karena durasinya kali ya coach. Jadi terdengar agak sedikit padat gitu. Iya yeah, iya. Yeah, mungkin kalau kamu bawain versi lengkapnya. Apa detail-detail di ujung-ujung itu tak akan lagi itu akan terdengar lebih kena lagi. Yeah. Kalau menurut saya kamu warna suaranya menarik, kemudian juga kesadaran nadanya juga udah oke, udah nempel banget sama musiknya, dan karena kamu membawakan lagu saya, rasa-rasanya sih saya yakin sekali kamu pilih untuk gabung di tim saya. Makanya saya gak pencet. Rasa-rasanya loh. Tapi kalau menurut saya coach, justru kalau kayak gitu jadi terlalu sama ntar. Jadi kalau buat saya bisa kasih kamu perspektif yang berbeda. Sekarang waktunya kamu memutuskan, kamu ingin ikut tim yang ini dong. Yang mana? Aku memilih Coach Tulus. Yeah! Yeah! Selamat datang. Selamat datang. Terima kasih, selamat. Tenang aja, nanti rumahnya Coach Tulus sama Coach Agnes tuh deketan. Nanti kita bisa belajar dan bareng. Kosan, kosan berumah, tinggi. Bagus, udah bercanda. Gak usah dance-dancean, Tulus bagus kok. Iya, Tulus keren. Bisa dance. Mantap. Selamat sukses. Beda nih anak cowok sama bapakku. Selamat dong. Liatin dong medalinya nih. Timnya Coach Tulus. Gajah. Tapi udah tahu ketahuan tadi kenapa kamu memilih Coach Tulus. Yang saya penasaran, saya pengen. Pelatih kamu siapa? Ayah. Duet sekalian. Sekarang lagunya Tulus barusan. Oke? Okay? Dari mana nih? Dari jujur memang, one, two, three, four. Jujur memang sakit di hati, bila kini nyatanya engkau memilih dia. Takkan lagi ku sebodoh ini, larut di dalam angan, angan tanpa tujuan. Kagum sama penampilan dari tim saya, masih banyak loh penampilan spesial dari tim Tulus yang lainnya. Makanya buruan subscribe di sini, biar nggak ketinggalan nonton. Buat yang udah penasaran banget, langsung aja klik next video playlist di sini. Kalau udah selesai nonton, jangan lupa komen, like, dan share videonya sebanyak-banyaknya.